Gimana rasanya menjadi bagian di kegiatan Festival Wirakarya Kampung Kelir Pramuka Zona 5 yang ada di Kota Blitar ini? Perasaan saya senang karena di sini bisa bertemu dari makan-makan lain, terus bisa kenal-kenal sama teman lain. Kegiatannya juga santai, seperti itu. Tahun depan inginnya Festival Wirakarya Kampung Kelir Pramuka ini seperti apa? Inginnya di zonanya diperluas lagi sama guest star-nya, maksudnya artinya kalau bisa agak yang ibu kota. Oh gitu ya, makasih. Ya, sama-sama. Yang kami hormati Ketua Wakil Terbang Gerakan Pramuka dan Kota Kediri atau yang terhormati. Tunjukkan semangatmu, berikan baktimu, menolong sesama, membangun masyarakat dalam Festival Wirakarya Kampung Kelir Pramuka. Halo Kak, gimana rasanya ikut Festival Wirakarya Kampung Kelir Pramuka 2019 ini? Zona 5 ya yang diadakan di Kota Blitar. Ini kan tahun pertama Kediri itu ikut Wirakarya di luar kota. Biasanya yang tahun pertama dan tahun kedua itu hanya di sekitar Kota Kediri. Pasti kalau tahun ini di Blitar itu jadi lebih menarik, lebih seru, terus dapat temen yang lebih banyak lagi, sama dapat pengalaman yang baru. Terima kasih.